Kesian datin Syahidah, bila orang kata, saya menumpang senang orang dan kata saya tak sedar diri. Guys, jangan lupa subscribe channel Tiup Bawang untuk ikuti perkembangan isu semasa. Datin Seri Nur Syahidah Muhammad Rashid memilih untuk tidak mengulas lanjut berkenaan dakwaan dirinya sudah memfailkan perceraian di mahkamah. Seri kepada usahawan sensasi, Dato' Sri Alif Syukri itu berkata, dia memohon maaf kerana ingin mengunci mulut daripada memperkatakan tentang spekulasi terbabit. Bab rumah tangga, saya tak nak komen. Minta maaf ya, responnya kepada portal Harian Metro. Diajukan soalan sama, ada semua anak-anak berada dengannya sekarang? Syahidah menjawab ringkas, ya, dalam kiriman aplikasi WhatsApp. Dalam pada itu, Alif juga enggan bersuara membabitkan status rumah tangganya yang dikatakan bergolak. No comment, katanya ketika dihubungi. Terdahulu, warganet mempersoalkan pasangan suami isteri ini yang dilihat saling tidak lagi mengikuti laman Instagram masing-masing. Dakwaan isu perkahwinan mereka seolah dikuatkan lagi menerusi penceritaan lagu terbaru Alif berjudul Cuba Bahagia. Alif bagaimanapun sebelum ini enggan mengulas lanjut. Sebaliknya, memberitahu hubungan dia dan isterinya tidak mempunyai masalah seperti yang digembar-gemburkan segelintir pihak. Beliau sejak kebelakangan ini terpalit dengan beberapa kontroversi hingga dihentam ramai termasuk ahli keluarganya sendiri. Bas kembali, Alif dan Syahidah yang mendirikan rumah tangga pada tahun 2007 dikurniakan 5 orang cahaya mata, iaitu Ammar Ahyan, Khadijah Azhara, Ibrahim Adham, Yusuf Al-Qadrawi dan Raudah Ashiyah termasuk seorang anak angkat.